Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, beberapa pemuda di Kabupaten Cianjur menyediakan jasa secara gratis untuk pembersihan masjid. Aksi sosial mereka bertujuan agar masyarakat lebih nyaman dalam menjalankan ibadah, khususnya di bulan suci Ramadan. Inilah gerakan bersih-bersih masjid secara gratis yang digagas oleh salah satu komunitas pemuda yang bernama Kawan Uhuwah di Kabupaten Cianjur yang menyediakan jasa salon masjid secara gratis bagi seluruh masjid yang ada di Kabupaten Cianjur. Tujuannya agar masjid menjadi lebih bersih sehingga masyarakat lebih nyaman dalam menjalankan ibadah. Hal tersebut karena saat bulan Ramadan intensitas peribadatan di dalam masjid meningkat dibandingkan bulan lainnya. Seluruh sudut masjid dibersihkan, mulai dari halaman, bagian dalam yang meliputi lantai, langit-langit masjid, hingga bagian belakang seperti toilet dan tempat wudhu. Anggota salon masjid tersebut pun dibekali keterampilan dan prosedur bersih-bersih yang benar. Bahkan beberapa anggotanya sebagian berprofesi cleaning service di sekolah. Mereka menggunakan alat-alat yang dipilih secara biaya sendiri, serta donasi dari masyarakat. Jasa salon masjid tersebut didirikan oleh komunitas Kawan Uhuwah sejak 3 tahun lalu. Tidak saja hanya melayani saat bulan Ramadan, mereka pun siap memberikan jasanya setiap waktu. Hingga saat ini komunitas Kawan Uhuwah ini sudah melakukan bersih-bersih sampai 50 masjid yang ada di Kabupaten Cianjur. Karena apalagi kan anak-anak muda lah gitu, banyak tenaganya masih banyak, terus dilihat kita sering sholat ke masjid itu kan WC-nya ya mohon maaf kadang agak kumuh gitu ya. Jadi kita inisiatif anak-anak itu daripada nongkrong gak jelas gitu. Awalnya itu, ayolah kita bersihin masjid gitu. Ramadan dijadikan sebagai momentum untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan prinsip yakni sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi manusia lainnya. Heri Setiawan, Bandung TV.